our country has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high. Lifted high. Lifted high. Takar gula sesuai selera. Tuh brokers, yuk ngopi gajah. Lambanya kolaborasi antar band, band project, dan masih banyak lagi pasti. Ini hadir di tengah semaraknya skena musik di Indonesia dengan berbagai macam genre yang mewarnai industri dan komunitas musik tanah air. Persiapan, terus yang kedua ngomongin tentang komunikasi di atas panggung dan yang sering kali ada masalah gitu dan mengganggu mengganggu performa teman-teman, dan terakhir kita akan ngomongin tentang live performance. Untuk yang persiapan kita akan tanya Putra. Yang harus disiapkan pertama stick drum, karena belum tentu stick drum yang di tempat acara itu bagus, dan bener juga sticknya. Sekarang kalau bisa kita pakai stick yang punya, udah ada di drum setnya, sekarang suka udah lama sticknya terus kita pakai, pas kita pakai patah gitu, bukan stick drum. Terus karena sekarang lagi zamannya virtual show, yang harus disiapkan juga setelah stick drum itu ear monitor. Yang kira-kira sering muncul masalah dan cara menanggulanginya tuh seperti apa kan? Biasanya kalau semuanya persiapan udah beres itu tinggal moodnya aja kau yang harus beres juga gitu kan. Mainnya tuh sumringah terus ya, jadi itu moodnya itu emang ditahan. Tetap dijaga. Kalau ada ya, trouble apapun gitu, jadi emang mainnya pun jadi akan enak. Jadi emang mood yang enak juga bisa menghasilkan yang performanya jadi bagus. Dari pedal juga atau dari headnya. Jadi kalau misalnya udah semua dicobain gak bisa, udah dari head aja kalau gitu, just plug and play. Colokin, pilih channel distortion, gainnya.
juga awalnya belum technical death metal kayak sekarang. Jadi dulu masih pengen kayak Lamb of God kayak gitulah. Cuma lama-lama gatel kan karena gue juga pengen death metal. Si Tempi juga gatel lama-lama udah lagi jadi kenceng. Oke. Ya, sebenarnya modal apa sih yang harus dimiliki sama band baru, Mas? Modal sebenarnya konsistensi. Bang Gor sini. Iya, emang penting sih. Sebetulnya itu juga tanpa disadari udah melakukan kolaborasi dari sejak kita kubur awal. Jadi kita kubur saat itu sebenarnya kan agak sulit ya musik eksperimental untuk kolaborasi pada saat itu gitu. Jadi idenya tuh apa gitu? Kalau misalkan buat gua yang nggak bisa dimunculin sama kita kubur, misalkan ini ya apa? Misalkan gua ngajak pakai sweater terus di Dead Squad atau di Akra juga terakhir pakai viola, pakai violin. Jadi nuansanya tuh beda jadinya. Ya kalau misalkan kita nggak kolaborasi sama mereka, Akra nggak akan menghasilkan nuansa seperti itu. Berhenti mencoba sih gitu kan, jadi terus aja sih bikin gitu kan, kalau gagal bikin lagi dari mulai yang kecil lah kayak di studio song ini bisa dipakein gitu kan, asal ada ajang untuk ketemu aja dulu gitu kan, jadi baru nanti bisa bikin yang agak gedean. Betul, saya dulu juga gitu kan ya, dimulai dari awal sampai akhirnya bisa bekerja sama bersama super musiknya. Di Majalengka benar kata tadi Aka, kalau gue paling ngelakuin apa yang gue suka secara konsisten, terus gue loyal, jadi gue nggak pernah berpikir bakal gede dari awal gitu, malah nggak kepikiran bakal dapat uang dari sini, nggak pernah kepikiran, nggak nyangka bahkan kalau mikir flashback ke belakang gitu, jadi gue cuma konsisten loyal sama lakuin apa yang gue suka. Okay. Yang diperlukan sekarang itu adalah berjejaring gitu, ketika kita nangkringnya, kita nangkring kita harus keluar dari tongkrongan itu, kita harus dapat link baru gitu. Jadi jangan cuma ada jalan harus ada sesuatu apa link baru yang kita dapat keluar dari satu tempat itu. Keren banget.
tadi pertanyaannya kan sempat nanyain suka main jazz gak? Kelihatan suka main jazz ya. Tepuk tangan dong buat Yogi, luar biasa, keren, 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 keren. Siapnya nyanyi bareng ya semuanya, oke? Okay? Yo, yo. Namaku Bento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas skalanya. Hey! Siapa lagi? Sama cowok-cowok yang sukanya pamer harta kekayaan. Come on! Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Kawan maja langkah lebih keras, kawan. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Yeah.
we are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our